saya akan berjalan mulai tanggal 15 sampai dengan akhir Februari seperti itu. Untuk masalah dana saya tidak bisa atau saya tidak mau, dan saya tidak punya apa yang bisa dijanjikan sebagai obat itu. Jadi kalaupun memang tanggal 27 sampai tanggal 4 saya sudah menyatakan dalam surat pernyataan saya siap dibawa ke ranah hukum, silakan. Jadi itu memang saya tidak betul-betul tidak, maksudnya menarik ulur ataupun segala sesuatunya itu berdasarkan informasi dari pihak ketiga. Jadi pihak ketiga yang merugikan kami, yang merugikan saya, itu menjanjikan tanggal sekian sampai kemarin tanggal 3 paspor memang sudah di provider, kemudian booking tiket juga sudah ada, tapi memang yang bermasalahnya cuma terakhirnya. Jadi harapan yang tanggal 24 itu juga bagus, kemudian harapan yang tanggal 3 tadinya saya sudah yakin bahwa dana tersebut bisa masuk di tanggal 3 sehingga paspor yang sudah di bisa diproses langsung, tidak bisa diproses langsung. Tapi tanggal 4 sudah bisa keberangkatan. Akan tetapi kemudian hasilnya juga nihil. Jadi saya berdasarkan informasi itu yang menjadi kesalahan saya yang terbesar, bahwa saya berpegang pada informasi yang tidak valid seperti itu. Jadi akan ada dana apa penggantian kerugian kepada saya di tanggal sekian sampai tanggal 3 kemarin itu tidak terrealisasi, jadi seperti itu. Jadi bukan saya meyakinkan Bapak Ibu dengan segala sesuatu yang siap. Memang sebetulnya sudah di-arrange bahwa paspor ini sudah masuk ke provider, ke Mozaik, tanggal sekian. Dan itu sudah masuk memang dari hari Rabu yang ke Mozaik ini, yang sebelumnya ke Sakinah. Sampai tanggal 3 kami bisa, saya tidak bisa melakukan pembayaran penuh. Ya, bisa tidak bisa diproses seperti itu. Jadi saya mengatakan bahwa tanggal 4 itu saya yakin sehingga saya menyatakan bahwa saya siap dibawa ke ranah hukum itu karena memang berdasarkan informasi dari pihak ketiga. Gitu. Jadi Bapak Ibu, saya tidak maksud sama sekali untuk mengombang ambing atau menarik ulur Bapak Ibu saya sehingga terjadi hal-hal yang tadi Bapak ceritakan ya. Ya, saya juga sebetulnya sangat prihatin sekali dengan kejadian seperti ini. Saya bukan tidak merasakan, betul-betul saya juga merasa sakit kenapa ini bisa terjadi dengan atas kesalahan saya seperti itu. Jadi saya sudah pasrah sekarang. Silakan Bapak Ibu, saya hanya bisa menjanjikan dari tanggal 15 sampai tanggal akhir Februari untuk pembaliannya secara bertahap Bapak Ibu, karena memang dana yang akan direncanakan masuk itu belum mencukupi untuk secara keseluruhan dana. Jadi saya minta waktu dari 15 sampai dengan akhir Februari untuk mengenai masalah jaminan. Saya sudah pasrah, saya tidak punya apa-apa lagi untuk bisa dijaminkan. Jadi silakan, saya posisi saya sekarang sudah berada di titik kepasrahan. Bagaimana terserah Bapak Ibu mau ngapain, saya juga terserah. Jadi cari orang-orang di sini, saya tidak bisa apa-apa gitu. Jadi saya bisa saya janjikan di pengembalian di atas tanggal 12 sampai tanggal 13. Itu saja. Silakan tanggapi. Kalau saya dibilang berpengalaman peduli juga asal rumah peduli gitu. Terlepas dari permasalahan bapak yang masalah rumah rumah mana pada pos itu gitu kan. Dari media. Itu bukan urusan pribadi. Saya harap jangan bisa kolektif baca dengan permasalahan sekarang gitu kan. Terima kasih. Haru Agus mau tanya kata darululum. Yang kedua. Saya sebetulnya dengan yang tadi ini ya, akan ada jaminan bos. Kalau nggak ada jaminan, ya kita sudah.